Ah, lagi main ya? Ngebut? Iya, si Ricky Bilar. Oh, jangan ngebut-ngebut. Udah. Ini siapa ya? Menurut nih si Ricky Bilar bawa mobil nih, bilangin nih gak boleh kayak gitu, bawa mobil ini kan komplek, bukannya jalan tol. Pemberitaan ramai lagi datang dari Rizky Bilar. Rizky Bilar tengah cekcok dengan tetangga, bahkan tetangga ngamuk kepada Rizky Bilar karena disebutkan Rizky Bilar ngebut di komplek rumahnya. Apalagi kini dirinya ngebut di komplek jalanan, tak terima para tetangga pun melabrak Rizky Bilar dan divideokan oleh satu ibu-ibu yang akhirnya video tersebut viral. Rizky Bilar dilabrak tetangganya sendiri di komplek rumah karena ngebut. Viral video di beberapa akun gosip tentang Rizky Bilar dilabrak oleh tetangganya sendiri. Menurut tetangga tersebut, Rizky Bilar mengabut di jalanan kompleknya rumahnya. Bahkan, masih menurut tetangga, Rizky Bilar di situ yang masih ngontrak nampak tak menghargai tetangga lain. Pasca Rizky Bilar pernah melakukan KDRT kepada Lesti Kejora namun dimaafkan, netizen menyebutkan apapun yang disekuan oleh Rizky Bilar kini nampak selalu salah. Gak bisa gitu, di sini yang punya rumah, ini ketua di sini komplek kita kan ngontrak situ ngontrak. Jangan kayak gitu dong, gak bisa kayak gitu. Setelah video itu terlihat oleh banyak netizen ramai, dari pihak Rizky Bilar maupun Lesti Kejora belum bisa dimintai keterangannya. Namun, manajemen dari Rizky Bilar memberikan klarifikasinya. Menurut manajer Rizky Bilar, video tersebut adalah video salah paham. Rizky Bilar tak berniat mengebut, namun bapak tersebut menyangka Rizky Bilar mengebut hingga akhirnya memarahi dan melabrak Lesti Bilar langsung. Rizky Bilar yang tengah bermasalah kini dengan tetangga karena dilabrak dirinya ngebut, dibela sang istri Lesti Kejora. Menurut Lesti, sang suami sudah meminta maaf dan tak mengira akan menjadi panjang, apalagi ada video viral yang langsung disebarluaskan oleh para netizen julid. Lesti Kejora nampak tak terima saat sang suami Rizky Bilar kini jengah jadi omongan rakyat banyak, apalagi dalam masalah keburukan. Udah mulai rame. Kenapa? Kenapa lagi sih? Ini nih. Bawa mobilnya sih, jangan kencang-kencang aturan. Gak boleh kayak gitu. Kenapa nih ngikut-ngikut? Gak usah ikut-ikut. Kamu supir. Gak usah ngikut-ngikut. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.